الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adam rafa'a fi ulumi fi darini amin wa yasbutu mitagririn fi'liyin dan tetap ia khiyar ya untuk seorang pembeli di dalam mengembalikan barang yang dibeli bitagririn fi'li dengan tipuan yang bangsa perbuatan ya ini maksudnya tipuan yang dilakukan oleh seorang penjual kepada pembeli wa huwa haramun ya dan itu adalah haram ya, termasuk dosa besar karena Nabi mengatakan man ghasyana laisa minna siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami kenapa li tadlisi wa dharari karena tadlis bisa menipu dan ya membahayakan kata tasriyatin lahu seperti tasriyah tasriyah itu apa wa iya ayyatsraka halbuhu tasriyah itu adalah ayat suraka halbuhu bahwa ditinggalkan, dibiarkan halbuhu akan ya air susuan, air susu tempat perahan, perahan susu di hewan, umpama di apa kambing, sapi, muddatan satu masa pada satu masa qabla bai'ihi sebelum menjualnya liyuhimal mustari kasratan labani supaya ia menyangkakan ya supaya ia dapat menyangkakan kepada ya memberikan sangkaan kepada seorang pembeli ya, akan seorang pembeli akan banyak susu jadi kasrata maful sani aja jadi supaya dia tujuannya penjual tujuannya begitu dibiarin aja ya supaya menyangkakan supaya seorang pembeli menyangka banyak air susu wa taj'ili sya'ril jariyati dan mengerintingi rambut ya budak perempuan la khiyara bi gubnin paisin tidak ada khiyar dengan tipuan yang tampak yang paisin yang keji maksudnya tampak lah ya contoh ka zonni mustarin nahwa zujajatin jauharatan seperti menyangka seorang pembeli akan seumpama kaca akan jauharah apa ya jauharah permata mutiara ya kan kaca seperti mutiara
Iya. Ini namanya gubnin fahisin. Tipuan yang keji, maksudnya yang tampak. Karena keteledorannya, litaksirihi bi'amalihi biqadiyati wahmi min ghairi bahsin. Ya, kalau mutiara harus benar-benar dicermatin. Jangan sampai kaca dibilang mutiara. Lihat dulu nih, mutiara bukan nih. Pernah lihat mutiara enggak? Hah? Ada orang namanya mutiara. Pernah ngelihat nih temen gue namanya mutiara. Mutiara dari kerang ya, dari kerang itu kerangnya bisa dibudidayakan, di dalamnya ada mutiara, harganya masya Allah. Karena teledornya tuh litaksiri, kurang cermat ya, ceroboh ya, teledor dengan kerjaannya, amalnya ya. Biqadiyati wahmi min ghairi ba'sin. Ya. Salah paham. Ya. Salah pahamnya dari tanpa membahas. Oh, secara letterlock ini karena teledornya dengan amalnya, dengan tuntutan hukum sangkaannya dari tanpa membahas. Ya. Kita artikan secara langsung aja. Karena teledornya ya, sehingga salah pahamnya dari tanpa membahas dengan teliti. Wal khiyaru bil aibi walau bitasriyatin fauriyun. Khiyar dengan aib sekalipun dengan cara tasriyah, tadi sekalipun tasriyah, tasriyah tadi membiarkan ya, sekalipun dengan tasriyah ya, tadi membiarkan perahan susu dalam pada satu masa sebelum membeli, sebelum menjualnya. Ya, supaya dia menyangkakan kepada seorang pembeli akan banyaknya susu. Khiyar itu fauriyun, segera. Faya betul lebih takhiri bilang uzrin, maka batal khiyar dengan sebab mentakhirkan dengan tanpa uzur. Entar-entaran. Udah lewat, selesai. Gitu ya. Pulang ini kambingnya kok begini, nggak jadi beli dah. Bukan dari kemarin. Ya. Entar-entaran. Jadi harus segera. Wa yu'tabarul fawzu adatan, dan dianggap akan segera secara adat. Jadi segera itu dianggapnya secara adat. Ini segera apa kagak? Fala yadurru salatun wa aklun dakhala waqtuhuma. Maka tidak kenapa salat dulu dia, makan dulu dia ya, yang telah masuk oleh waktunya sudah masuk ya, salat sudah masuk waktu salat dulu, entar-entaran karena untuk salat enggak apa-apa. Wa qada'u hajatin, dan qada'u hajat, nah, buang air besar, buang air kecil dulu, buang air besar dulu enggak apa-apa. Wassalamu 'alal bai'i, ya salam, dan tidak juga salamnya atas penjual, nggak apa-apa, assalamualaikum, nggak apa-apa, bukan ngelama-lamain ya, ya nggak apa-apa, itu nggak dianggap lama-lamain. Mikhilafi muhadasati, dengan lain halnya ngobrolnya. Jadi kalau ngobrol nggak boleh, ya kalau ngobrol tuh nggak dianggap, nggak boleh ngobrol. Ya. Ngapain juga kalau ngobrol jelek. Ini dianggap enggak putus ya, ngobrol. Walau alimau lailan falahu ta'khiru hatta yusbiha. Iya. Dan jika lo ia mengetahui akan dia aibnya di waktu malam, maka boleh baginya mentakhirkannya ya, sehingga waktu subuh.
Jadi seorang pembeli mengetahui akan aibnya itu di waktu malam, boleh tuh takhirin kembaliinnya sampai waktu subuh. Ntar subuh aja dah, udah malam, nggak enak mengganggu orang gitu. Nah, kemalaman ganggu orang yang lagi tidur gitu ya, boleh. Wa yu'zaru fi ta'khirihi bi ja'lihi jawazar raddi bil aibi in quruba ahduhu bil islami aw nasha'a ba'idan 'anil ulama'i. Dan diuzurkan pada mentakhirkannya dengan tidak tahunya, dengan tidak tahunya jawazar raddi bil aibi, akan boleh mengembalikan dengan aib itu. Nah, jadi dianggap uzur di dalam mentakhirkannya dengan enggak tahunya, dia enggak tahu akan boleh ngembaliin, dia enggak tahu kalau ada aib itu boleh kembaliin. Ya. In qaruba ahduhu bil islami, jika dia dekat oleh masanya dengan masuk Islamnya. Ini orang baru masuk Islam, dia enggak tahu kalau barang ada aib, ya barang dia boleh beli ada aib, boleh dipulangin, boleh diganti. Ya, dia enggak tahu itu. Nah, itu bisa dia, itu boleh begitu. Dianggap uzur, pulangin boleh jika dia orang yang baru masuk Islam. Au nasya'a ba'idan min 'anil ulama'i, atau dia timbul jauh, timbul maksudnya tumbuh, ya tinggal, tumbuh tinggalnya jauh dari ulama. Ya, wa bi ja'li fawriyatihi in khafi 'alaihi, dan juga dengan tidak tahu segeranya, ya. Enggak tahu segeranya, enggak tahu segeranya, dia enggak tahu segeranya jika tersembunyi atasnya, tersamar atasnya, dia enggak tahu itu mesti segera pulanginnya, ya. Juga bisa dimaafin. Summa in kana al-ba'i'u fil baladi radduhu al-mushtari bi nafsi aw wakiluhu 'ala al-ba'i bi nafsi aw wakilihi 'ala al-ba'i aw wakilihi walau kana al-ba'i'u ghaiban 'anil baladi wala wakila lahu biha rafa'a al-amra ila hakimi wujuban wala yu'akhkharu li udurihi. Suma kemudian in kanal ba'i', jika ada penjual fil baladi, di satu negeri, jika ada penjualnya di satu negeri, radda'ul mustari binafsihi, maka seorang pembeli mengembalikan barangnya itu dengan dirinya sendiri, dia yang jalan sendiri, ya. Awakiluhu atau ke mustari, ya, atau wakilnya yang bawa al-ba'i kepada penjual, ya, yang bawa kepada penjual, dibawain awakini atau wakil penjual, siapa yang pulangin gitu. Walau kana al-ba'i ghaiban 'anil baladi, dan jika ada penjual itu enggak ada di negerinya, wala wakila lahu biha, dan juga enggak ada wakil baginya di negerinya itu, penjualnya enggak ada di situ, dan barangnya udah ada cacatnya, mesti segera dipulangin. Bagaimana nih? Rafa'al amra, dia mengadukan perkara itu ke ilal hakimi, kepada hakim, wujuban ala kadana wajib, wajib. Wala yu'akhiruhu, wala yu'akhiruhu, dan tidak boleh ditunda
ya, tidak boleh ditunda. Wala yu'akhiru, tidak boleh ditakhirkan. Li'udurihi, bagi hadirnya dia. Sampai pulang, lontar tungguin dah pulang. Jangan. Langsung adukan ke hakim. Masya Allah. Ya, kalau yang gede, kalau barangnya kecil, sebenarnya sama juga sih. Ya. Ya, kalau dia nggak pakai hakim jenurut sih nggak apa-apa, beli kitab umpama jelek-jelek ya kita pulangin, pulangin aja nggak apa-apa. Fa idza ajaza anil inha'i li nahwi maradin, sampai sini udah sore. Fa idza ajaza anil inha'i,